saya atas nama pribadi, Hanif Maluku. Jika ada teman-teman gitaris yang merasa ada kesalahan konstruksi yang saya buat, saya akan memperbaikinya free. Jika saya ada membuat gitar ada kesalahan konstruksi yang saya buat, saya akan memperbaikinya, dan silakan menghubungi saya lewat FB, boleh di Messenger, dan saya akan memperbaikinya dengan gratis. Ya, teman-teman, kita kembali lagi ketemu. Ya, saya belum ketemu teman-teman, tapi ya, teman-teman yang menyaksikan, anggap saja sudah ketemu kami berdua. Di samping saya ini, sahabat lama saya yang pernah membuat salah satu gitar buat saya. Dan saya suka gitar itu. Masih ada sampai sekarang, adik saya yang pegang di Jakarta. Kebetulan waktu itu kayunya dari Amerika, kayak Pak Hanif ya, kayaknya ya. Ini Pak Hanif Palopo, seorang luthier Indonesia yang cukup banyak berkarya membuat gitar dan menyumbangkan gitarnya untuk hadiah-hadiah para juara kompetisi. Ya Pak Hanif, sampai ini salam ketemu lagi ini. Iya Pak, sama-sama, saya sangat senang sekali bisa sama-sama. Jadi maestro. Terakhir kali ketemu kita itu tahun berapa, Pak? 2010 atau 2011 itu, Pak ya, terakhir gitar unit terakhir itu, Pak ya. Iya betul, yang 300 gitaris bukan? Mungkin sekitar 300 gitaris ya. Ya. Ya, jadi kami pernah menyelenggarakan pagelaran gitar dengan 300 gitaris bermain bersama-sama di atas panggung bersama-sama 300 gitaris. Ya, kami rindu peristiwa itu bisa terjadi lagi. Oke, ini Pak Hanif. Pak Hanif, sama. Panjang ceritanya. Jadi, Palopo itu karena saya lahir itu kan 1 Juli 1976. Saat pertama sekali satelit Palapa itu muncul. Kan begitu. Karena saya orang Jawa, digantilah Palopo. Jadi, saya kira orang Manado, tapi saya belum pernah dengar nama Palopo, yang ada juga Manopo. Betul. Karena saya lancar bahasa Manado, lahir di Medan lagi, saya bingung orang Batak pun kan Palopo. Terus, saya lihat nama akhirnya Wibowo ini, Wong Jawi gitu. Pokoknya Indonesia, Pak. Coba latar belakang pendidikan Pak Hanif. Saya S1-nya sosiologi. Iya, Pak. Jadi latar pendidikan resmi? Iya, jadi saya S1-nya sosiologi FISIP USU, Pak. FISIP USU. Saya melanjutkan S2 ilmu politik di UI tahun 2003. Saya lanjut lagi ngambil S2 lagi sosiologi tahun 2014 kemarin, Pak. Saya pulang ke Medan. Wow, jadi luar biasa ini. Ternyata ini pendidikan tinggi ini. Sosiologi loh, master lagi, S2. Iya. Lalu bagaimana ceritanya itu bisa beralih ke pembuat gitar? Gitar itu saya dari kecil sebetulnya, Pak. Dari SMP lah begitu, saya senang gitar, tapi saya tidak pernah belajar. Nah itu kesalahan saya. Saya cuma bisa genjreng-genjreng di pinggir jalan pada waktu itu, jadi ya asal saja. Tapi gitar buat saya ini alat musik yang spesial seperti itu, Pak. Dan kenapa saya menjadi pembuat gitar? Ini ada yang lucu dan aneh, Pak. Kalau boleh saya ceritakan sedikit. Iya, Pak. Jadi tahun 2000
tahun 2006 saya punya gitar klasik. Saya beli dari Gramedia pada waktu itu. Saya beli dari Gramedia. Mereknya X ya, mereknya suatu. Saya beli bagus. Awal beli itu bagus suaranya, Pak. Pada waktu itu ya. Karena saya mainin, karena saya suka main ya sama teman-teman gitu. Jadi kena malam itu kena embun segala macam. Akhirnya suaranya itu kan jadi mendem gitu, Pak. Mendem atau tidak keluar. Nah, saya penasaran pada waktu itu, ini kok bisa saya baru beli gitar bagus suaranya 2 atau 3 bulan kemudian suaranya mendem. Akhirnya gitar itu saya bongkar, Pak. Saya bongkar. Saya cuma kepingin tahu aja isinya apa gitu. Jadi saya bongkar gitar dari baru itu saya bongkar. Saya lihat dalamnya ya cuman kopong gitu aja kan, cuma ada palang-palangnya atau bracingnya kan gitu. Jadi kok nggak beraturan. Nah, cuman itu saja. Akhirnya saya nggak bisa masang lagi. Gitar yang baru tadi hancur, para kepingin tahu akhirnya terbuang. Gitu. Nah, dari situ saya kepikiran coba-coba. Awal sih coba-coba. saya beli kayu pada waktu itu asal saja. Dapet kayu juga asal saja. Yang penting kebentuk necknya gitu kan. Asal saja. Nah, akhirnya 2007 saya punya teman perempuan, dia mau berangkat ke Amerika untuk pertukaran pelajar. Gitu. Pertukaran pelajar mahasiswa. Saya bilang sama teman saya, "Mbak, saya minta oleh-oleh lah," gitu kan. Saya dikit. "Mau apa, Mas?" katanya gitu kan. "Saya cuma minta tolong dibelikan buku." "Buku apa?" "Buku gitar making." Gitu. Nanti saya tunjukkan bukunya, masih ada. Beliau belikan pulang ke Indonesia. Nah, saya dikasih buku itu dan di situ saya belajar, Pak. Karena saya awalnya tidak punya guru, pasti human errornya jauh lebih banyak. Jadi pada waktu saya nyambi, saya juga wartawan kan. Jadi pulang wartawan, saya baca buku, buat gitu kan. Gaji dari wartawan tadi ya untuk bahan-bahan akhirnya. Dan karena human error itu banyak, saya membuang banyak uang pada waktu itu di bahan. Saya bingung pada waktu itu. Ini kayu apa? Ini mau saya pakai gitu, Pak ya. Nah, akhirnya karena di Indonesia ini kan banyak nama kayu, Pak, yang membuat saya bingung pada waktu itu. Gitu. Untuk backside saja itu banyak nama. Saya menggunakan Indian Rosewood. Internasional Indonesia, tapi kalau di kita kan banyak nama, Pak. Iya, jadi kalau di Jawa namanya Sono Keling, yeah. Ada Sono Keneng, di Madura, itu banyak segala macam. Akhirnya saya terpikir bagaimana saya harus tahu nama kayu ini, gitu kan? Akhirnya saya baca botanical name-nya, Pak. Kalau kita tahu botanical name-nya, pasti sama semua kan? Kalau Indian Rosewood kan Delbergia latifolia. Sama semua, mau dimanapun berada, kalau dari Latifolia sudah pasti Sono Keling atau Indian Rosewood kan begitu. Akhirnya saya belilah Sono Keling tadi. Nah, saya buat segala macam, salah saya buka, saya apa namanya ganti lagi. Akhirnya suatu saat, kalau tidak salah itu saya akhir 2007 saya sudah bisa buat gitar, dan orang pertama sekali yang membeli pada waktu itu di internet ini, Pak, di internet ya. Jadi mereka dia tanya sama saya, "Bisa buat gitar?" "Bisa." Sudah pede, Pak, karena pada waktu sudah bisa buat gitar kan.
Orang pertama itu adalah Direktur PT Nike sepatu Tangerang. Jadi beliau itu langsung datang ke rumah saya, dan pada waktu itu sekitar 3 jutaan harganya. Saya pikir kan, wah mahal juga gitar yang saya buat gitu Pak ya. Sementara saya beli gitar kemarin itu paling 800 ribu sampai 1 jutaan yang kemarin, yang tadi yang saya hancurkan. Ini gitar saya ditawar 3 juta pada waktu itu. Wah seneng dong. Wah ternyata mahal-mahal juga ya. Nah dari situlah akhirnya saya pelan-pelan fokus, belajar, dan saya resign dari wartawan, full resign, tidak ada pekerjaan apapun selain memutar. Terus memberanikan diri, promosi kemana-mana, akhirnya ya sampai sekarang Pak. Seperti itu. Wow, itu langkah yang nekat juga Pak. Iya. Langkah nekat itu. Nah, sebelumnya wartawan dari tabloid politik. Iya, opini. Karena sesuai dengan latar belakang pendidikan kan, di S2-nya kan sosial politik ya. Betul Pak. Wow, dan ini Pak Hanif ini ternyata latar belakangnya ini koordinator wilayah Sumatera JPPR, Jaringan Pemantau Pemilu Rakyat, beberapa kali itu. Betul. 2019. Dan bahkan dosen di Universitas Islam Sumatera Utara. Wow. Betul. Membuat kita dari 2008 sampai sekarang. Juga betul. School of Luthier. Jadi udah kasih seminar-seminar juga, apa penataran-penataran lokakarya membuat gitar. Bahkan di Indonesia kan Pak? Iya Pak. Di Thailand juga sempat show Pak ya, membuat gitar. Bagaimana? Ya. Saya lupa kampusnya, tapi kalau dari Bangkok itu sekitar 4 jam. 4 jam. Gitu. Saya lupa kampusnya apa, sana juga saya ngasih materi untuk membuat gitar. Wow. Itu di luar dugaan saya tuh Pak, sampai ke situ. Yang iya, Pak. Latar belakang pendidikan yang itu yang saya kagum. Dan berani beralih profesi. Nah, kalau udah nonton video di YouTube saya tentang Pak Pius itu. Iya. Ini juga melakukan peralihan hidup yang drastis itu. Betul. Dari seorang bos bahan bangunan. Toko bahan bangunannya konsentrasi di gitar. Wah, itu nekat itu. Dan dia matanya jeli Pak. Mata bisnis itu. Nah, kalau saya ini bukan otak bisnis Pak. Bukan otak bisnis, saya ini otak seniman Pak. Jadi kalau Pak Pius itu seniman dan bisnis. Wah, itu bagus itu. Nah, jadi coba ceritakan masalah keterlibatan Pak Hanif di kompetisi-kompetisi, Pak. Oke, jadi suatu hal yang tidak terduga dan tidak pernah saya bayangkan awalnya. Karena saya pada waktu itu hanya buat gitar dan untuk orang-orang sekitar Jakarta sajalah pada waktu itu. Jadi suatu saat di Facebook itu saya berkenalan dengan salah satu gitaris Indonesia yang sekarang tinggal di Singapura. Jadi namanya Julkifli M. Nur. Ya, beliau memesan gitar saya. Saya buatkan, terus gitar itu beberapa kali untuk konser. Mungkin pada waktu itu di belakang panggung ketemu dengan banyak orang, menanya gitar siapa gitu kan. Nah, akhirnya diberitahu ini buatan gitar dari Indonesia. Saya diperkenalkan dengan gitaris Thailand namanya Pongpat Pradit. Seperti itu, dan saya menjalin komunikasi dengan beliau dan menawarkan kepada saya. Mungkin setelah dia coba gitarnya Mas Jul tadi ya Pak. Nah, akhirnya Pongpat menawarkan ke saya untuk mengisi hadiah di Pattaya International Guitar Festival pada waktu itu, saya 2010 atau 2011.
dan saya pikir ini bener nggak ini gitu kan Pak. Lah gitar saya juga masih beginilah, masih banyak sekali kekurangannya. Tapi ya karena ini satu kesempatan dan saya pikir tidak datang dua kali, saya oke, gitu kan. Saya berusaha untuk membuat gitar sebaik mungkin dan unik pada waktu itu. Nah kalau Bapak tahu dan teman-teman gitaris tahu, saya membuat gitar untuk yang pertama kali di Pattaya itu, back-nya itu saya ukir dengan lambang negara Thailand, Purupa. Nah itu yang saya jadikan hadiah di Pattaya International Guitar Festival. Akhirnya jadi saya berangkat ke Pattaya dan mereka sangat menghargai sekali. Jadi karena saya baru pertama sekali ke luar negeri dan mereka sangat menghargai sekali. Pembuat gitar itu sangat dihargai sekali di sana, Pak. Kita saya ketemu banyak orang, akhirnya saya dipertemukan dengan salah satu gitaris yang tinggal di Thailand, profesor di salah satu kampus Mahidol University, namanya Leon Kodelak. Saya dipertemukan dengan Pompat dan kami banyak bercerita tentang dunia gitar di Indonesia segala macam. Dan akhirnya saya ditawari kembali. Apakah Anda mau mengisi hadiah untuk gitar di Asia International Guitar Festival? Wah, saya pikir ini bohong-bohong atau gimana sih, dari Pattaya gitu kan. Terus saya diminta kembali, diminta untuk di Asia International Guitar Festival oleh Leon. Gitu, jadi tapi tidak di senior, dia bilang pada waktu itu ya. Tidak di senior, di kategori junior, saya harus bersaing dengan beberapa pembuat gitar di Thailand sendiri. Jadi ada beberapa kategori, 2 atau 3 pembuat gitar dari Thailand dan saya dari Indonesia. Akhirnya saya terpilih untuk mengisi hadiah gitar di junior untuk juara 1, begitu Pak. Wow. Dan teman-teman yang lain yang pembuat gitar Thailand di juara 2 dan juara 3-nya. Dan ternyata berlanjut gitu. Jadi tahun depan juga saya ngisi lagi di Pattaya, di Asia Internasional di Bangkoknya. Akhirnya saya ketemu dengan salah satu komunitas gitaris di Malaysia. Jadi mereka meminta untuk saya mengisi di Malaysia pada waktu itu. Kalau nggak salah saya 2002 atau 2012 atau 2013. Di Malaysia belum pernah ada festival kompetisi internasional. Baru pertama kali itu namanya Tarega International Festival. Yeah. Dan saya orang pertama yang membuat festival itu dengan kawan-kawan Malaysia. Jadi kita buat Tarega International Festival. Ketemunya waktu itu di Bangkok, Pak. Kita ketemu di Bangkok, ngobrol-ngobrol segala macam. Nah, kita buat untuk tahun depannya, saya mengisi untuk hadiah senior juara 1 di Tarega International Festival, dan itu pemenangnya dari Hong Kong pada waktu itu. Namanya Kate Wong dari Hong Kong. Ternyata berlanjut terus, Pak. Saya mengisi kemarin seharusnya saya ke Jerman, cuman tidak terkendala pada waktu itu gitu. Jadi diminta juga oleh Leon untuk memberikan hadiah di salah satu kompetisi internasional di Jerman pada waktu itu. Tapi saya ya ada sesuatu hal, jadi saya tidak bisa ke sana. Dan itu sampai tahun 2016. Gitu, Pak. 2014 saya sudah off sebetulnya. 2014 saya sudah off untuk tidak buat gitar. Oke. Wow, itu pengalaman yang
Luar biasa sih, bahkan Pak Hanif ini penyelenggara festival juga sebetulnya. Iya. Penyelenggara. Ya. Nah, ya kita kita break dulu sebentar. Kita akan menonton, menyaksikan beberapa cuplikan video Pak Hanif membuat gitar dan ada foto-fotonya di situ. Ya, kita ambil break dulu. Silakan menikmati video, teman-teman. Ya, teman-teman, kita mulai lagi sekarang. Tadi itu dia bagaimana Pak Hanif membuat gitar dan foto-fotonya di situ. Bisa hubungi Pak Hanif langsung kalau yang berminat memesan gitar. Nanti speknya akan diterangkan sebentar, kayu-kayunya apa aja yang bisa disediakan. Tuning pack-nya bisa dijelaskan. Ya, lalu jenis besi yang akan dipakai untuk fretnya, segala macam. Ya. Oke, nah ini kita kembali dengan Pak Hanif. Ya, Pak Hanif, lalu bagaimana Pak Hanif termotivasi dari gitar ini? Iya, saya beberapa kali buat acara gitar. Itu karena memang awalnya termotivasi dari acara gitar ini yang Bapak Reni buat kemarin itu. Ada satu kerinduan buat saya pribadi, ada satu kerinduan bahwa ketika saya hadir di acara reuni gitar itu semua melebur. Jadi di acara gitar reuni itu semua melebur, tidak ada sekat apapun
Dan itu membuat saya, wah saya harus buat buat acara begini juga nih. Akhirnya saya buat acara mengundang beberapa gitaris, terus apa ya, di Gedung Senen Jakarta beberapa kali, terus gitar konser gitar reuni gitar Hani Palubo. Jadi saya mengundang dari dalam dan luar negeri yang pengguna pada waktu itu, pemilik Hani Palubo gitar, dan syukurnya banyak yang datang pada waktu itu, Pak. Banyak, gitu kan, termasuk salah satu apa ya senior gitaris juga, Bunda Uli Sigar. Iya, beliau juga pengguna gitar Hani Palubo. Kita undang juga Maestro Benny dengan ten stringnya. Terus ya Maestro David Sylvester, dan masih banyak teman yang lain yang sangat meriah sekali. Seperti itu. Jadi terpuaskan juga, Pak, gitu. Jadi kita berkumpul tanpa ada apapun kecuali gitar. Dan itu luar biasa. Iya, yeah, iya. Yeah. Dan itu luar biasa. Iya. Yeah. Nah, rindu, Pak, ya. Betul lagi, Pak, ya. Betul. Iya, iya. Nah, pengalaman saya begini. Saya itu mau mendukung pembuat gitar di Indonesia. Jadi pembuat gitar di Indonesia yang baru-baru juga. Saya nggak butuh gitarnya sebetulnya, tapi saya ingin mendukung, jadi saya beli. Gitu. Saya beli. Saya pesen. Dan saya pelajari ternyata dibawa ke Amerika itu rata-rata retak, Pak. Nah, gitar Pak Hanif yang nggak retak. Gitar Pak Hanif nggak retak. Tapi karena gitar Pak Hanif itu dari kayu, kayu dari Amerika. Iya, iya, iya. Sangat keras, Pak. Ya, itu nggak retak. Dan kayunya itu kayu bagus sekali, Pak. Ya. Kayunya aja itu yang saya kasih ke Pak Hanif untuk bikin gitar itu. Kayunya toh itu saya beli sekitar 14 juta, Pak. Jadi, nah, sedangkan yang lain saya melihat gini, karena di Indonesia teman-teman kita pembuat gitar ini sourcesnya masih kurang, kayu masih sedikit, kadang-kadang kayu masih belum betul-betul kering secara alami udah dipakai, Pak, karena kan butuh income, kan, ya. Modal kecil juga teman-teman kita yang pembuat gitar luthier-luthier yang custom made ini, mereka kekurangan modal. Jadi kayu-kayu cuma ada ala kadarnya, belum kering betul-betul udah dibuat gitar. Nah, sedangkan di Amerika ini kan 4 musim, Pak. Ada winter. Iya. Musim dingin. Nah, di masa musim dingin itu kayu itu menyusut. Iya. Menyusutnya parah, Pak. Parah. Jadi neck-nya aja, fret-fretnya itu keluar, Pak. Kita nggak bisa mainkan. Oh. Tajam. Iya. Ini telapak tangan kita tidak berdarah-darah. Iya. Fretnya keluar, lalu bukan cuma fret. Nah, kayu itu kan di dalamnya ada bracingnya, ada yang dilem itu kan, ya, bracing. Iya. Itu saling tarik menarik. Karena kayunya menciut, sementara ditahan oleh bracing, tiba-tiba pak retak. Jadi gitar dari Indonesia itu saya ada sekitar 13 gitar. Yang retak ada 9. Jadi kalau retak, aduh, saya udah lemes, Pak. Sampai akhirnya saya udah gak berani lagi pesan gitar dari Indonesia. Kecuali kayunya dari saya. Iya. Nah, baru 3 hari yang lalu, gitar ini udah lama saya pakai, gak pernah retak. Tapi memang tebal sekali kayunya. Sampai sekarang pun gak retak, karena dibikin terlalu tebal. Akibatnya suaranya nggak bagus, nggak nendang. Dan baru beberapa hari yang lalu, bridge-nya, Pak, mental, kan mental, pecah. Jadi bridge-nya itu terbelah dua. Nah, saya nggak ada kemampuan untuk perbaiki gitar. Jadi mau diapain itu gitar?
Jadi Iya. itu saya yang melihat, karena lalu saya ingat dengan pengalaman-pengalaman kita dulu di Indonesia, kita kalau beli lemari dengan kayunya kurang bagus itu kadang-kadang 2 tahun lemarinya ada di rumah, pintunya nggak bisa ditutup Betul, betul, ya. atau kuncinya nggak bisa masuk, Ya. apa kuncinya keluar ceklek, itunya keluar, besinya keluar tapi nongol gitu, tetap masuk bisa buka, jadi nggak kelek, nggak kesini gitu ya, jadi cuma Iya. biar buka. Nah itu karena kayunya belum kering betul, menciut. Nah Iya. ya, buat jadi masukan buat gitar, apa pembuat-pembuat gitar di Indonesia, supaya menjaga nama baik mereka, kayunya betul-betul kering, jangan sampai retak, apalagi untuk dibawa ke luar negeri. Kemarin ini, bukan kemarin, maksud saya beberapa tahun yang lalu, ada satu gitar yang saya mau taruh di toko, semua jual, saya taruh di toko, belum laku-laku, saya pikir saya ambil kembali deh, saya ambil kembali, sampai di rumah 2 hari kemudian retak. Untung nggak laku. Kalau di Amerika sini beli barang retak dipulangin, Pak. Kalau udah laku, Ya. uangnya udah saya pakai, gimana? Saya mesti pulangin. Kekurangan fasilitas di Indonesia, ya kita harus dukung juga pembuat gitar di Indonesia yang kurang modal, pembuat gitar kecil yang di kampung-kampung begitu, fasilitas kurang, peralatan juga sangat sederhana. Ya, Ya, Pak. gimana caranya itu untuk mendukung mereka juga saya belum ada ide. Dan saya berterima kasih kepada Pak Reni, karena Pak Reni juga dulu memotivasi saya menjadi luthier. Pak Reni ingat nggak, Pak Reni pernah ngasih saya hadiah? Apa itu Pak ya? Penjepit gitar bukan? Penjepit kayu. Ya Pak, betul ya? Benar. Betul, Pak Reni itu memberikan saya beberapa penjepit gitar dan plus gergajinya, gergaji flat. Ya, Dan ya. saya sangat senang sekali. Dan pada waktu itu tidak ada yang punya, Pak. Ya. Iya kan? Dan saya sangat berterima kasih sekali, Pak. Ya Pak, sama-sama Pak. Jadi itu kira-kira pembicaraan kita teman-teman, dan Pak Hanif ini juga menjadi narasumber di beberapa acara, bahkan menjadi EO juga di banyak acara, pemateri gitar making di Universitas Nomensen Medan, universitas yang paling terkenal ini Medan Nomensen, pemateri gitar making Tarega International di Malaysia 2014, lalu wawancara eksklusif di majalah gitar Jepang, majalah gitar Gendai 2013, lalu syuting gitar making di beberapa stasiun TV, Dai TV, Trans 7, Jakarta TV, O Channel TV. Wah, wow, banyak juga itu, luar biasa juga. Jadi Pak Hanif ini sebetulnya luthier yang cukup senior di Indonesia dan sudah cukup dikenal. Coba Pak Hanif kasih kiat-kiat kepada para pembuat gitar yang terbaik. Saya tidak ingin mengajari kepada kawan-kawan pembuat gitar, tapi satu saja, kita bisa membuat gitar itu karena belajar kepada seseorang. Hargai guru, karena guru itu memberikan pengetahuan kepada kita sehingga kita pintar untuk membuat gitar. Artinya, ketika guru itu senang, guru itu ridho terhadap muridnya, kan begitu Pak. Maka ilmu-ilmu yang diturunkan itu bermanfaat. Dan apa ya, saya sangat merasakan sekali. Jadi saya pernah, sedikit saya pernah belajar kepada Wirun di Thailand. Saya juga belajar ke apa dengan Karl Heirumik, Jerman. Dan saya sangat menghargai sekali guru saya. Saya sangat menghargai sekali guru saya. Jadi buat teman-teman pembuat gitar, Anda tidak bisa membuat gitar kalau tidak berguru. Bisa Anda membuat gitar dengan belajar dari guru atau otodidak lah, tetapi akan membuat waktu Anda terbuang banyak. Anda akan
menggunakan uang begitu banyak, karena human error itu pasti banyak sekali. Tetapi kalau ada guru, itu meminimalisir human error. Dan sekali lagi kepada teman-teman buat gitar, fokus, yakin, dan promosi dan hormati guru Anda. Itu saja. Oke, terima kasih untuk inputnya, Pak. Lalu selama ini udah berapa gitar yang dibuat? Yang terakhir itu digabung, Pak. Maksudnya steel string sama plastik? Ya. Kalau semua itu sudah ada 100-120. Wow, 120 gitar. Iya, iya. Ya. Luar biasa. Terus ada gitar di situ, Pak, yang siap dikasih lihat? Saya ini pembuat gitar yang nggak punya gitar, Pak. Oh, dari dulu. Saya mohon maaf. Saya nggak punya gitar. Ya, nggak apa-apa. Tapi nanti ada di gambar-gambarnya bisa lihat kayak foto-foto yang saya kasih nanti, kan? Ya, iya. Iya, iya. Ya. Itu dia masukan yang baik. Mungkin saya harap juga untuk kita semua bisa saling mendukung. Memang gitar luar bagus, ya. Kalau yang ada cukup uang yang mau beli gitar dari luar, ya silakan, dengan harga yang dahsyat ada. Saya sendiri pernah memainkan gitar yang seharga $60,000. $60,000 itu 1M loh itu, ya. Ada itu. Nah, buat orang pikir, masa gitar sampai segitu harganya, apa sih? Apa bedanya sih? Gitu kan? Apa bedanya gitar juga senarnya 6 gitu, apa kayunya, kayu apa bedanya gitu. Nah, beda, cuma tukang masak yang profesional yang berani beli kuali seharga $3,000. Iya. Tanya kenapa mesti beli kuali $3,000, kenapa kuali yang 200.000 juga bagus kok gitu. Dia bisa menjelaskan, tetap kita nggak mengerti. Iya. Nggak masuk akal. Kalau tahu restoran Jepang, makanan yang disebut sushi, ya Pak ya? Sushi. Nah itu, pisau pemotong sushi itu, sampai daging ikan itu, bisa dipotong tipis, sampai lebih tebal dari kertas sedikit. Betul. Pisaunya itu. Lalu saya tanya, itu pisau kamu berapa duit? Oh ini mahal, ini orang Jepang, ini mahal sekali. Berapa? Saya pengen tahu, saya penasaran. $3,000, Pak. 45 juta, Pak. Pisau potong sushi 45 juta, tapi $3,000 karena di Amerika. Itu nggak masuk akal buat kita, Pak. Di mana istimewanya? Terus orang tua murid saya nanya, ada gitar anak saya di sini $8,000. Orang tua murid saya tanya, itu gitar berapa, Pak? Waktu saya lagi mainin itu gitar. Oh, ini $8,000. Hah? $8,000, Pak? Iya. Kok apa bedanya, Pak? Karena anaknya beli gitar kan yang $400. Itu udah cukup oke untuk pemula. Nah, Pak, kebetulan dia kerja di sushi. Di sini orang Indonesia kerja di sushi. Ini untuk Bapak susah ngerti. Ini kayunya spesial. Oh gitu, Pak, ya. Iya. Yang bikinnya spesial, kebersihannya luar biasa. Terus apa, sound production-nya luar biasa, sangat detail, sangat precise. Ketinggian action-nya itu luar biasa, dimainkan enak. Cuma gitaris yang bisa ngerti itu. Bahkan gitaris pun mungkin banyak yang enggak mengerti kayunya. Kodetet kayu. Gitaris kebanyakan cuma mengerti ini mainannya enak. Nah, Bapak kan ini bikin sushi kan, Pak? Iya. Pisau Bapak berapa dulu? Oh, pisau saya murah, Pak. Saya cuma $700. $700 untuk pisau. $700 $10 loh. Saya beli pisau yang $12, Pak. Udah cukup. Apa bagusnya, Pak?
Terus dia bilang gini, oh iya Pak gitu Pak ya, iya Pak, saya ngerti Pak. Pisau itu beda Pak. Iya Pak, saya ngerti perumpamaan Bapak. Jadi kalau gitar itu mahal, memang juga kadang-kadang pembuat gitar kasih harga gitar kemahalan, itu ada. Tapi kalau gitar yang mahal itu kadang-kadang mungkin bahannya sama. Si A membuat gitar bahannya sama dengan si B, sama 100% sama. Dari rosewood-nya, dari blackwood-nya, dari apa mungkin pakai cedar, pakai apa segala macam. Putarannya pun sama. Tapi hasilnya kok yang satu jual 40 juta, yang satu jual cuma 12 juta. Kenapa begitu? Kita lihat dulu hasil buatannya. Dimainkannya seperti apa? Lihat kualitas bertahannya itu gitar. Jadi ada istilah, ada kualitas, ada harga. Nah, coba kiat-kiat terakhir dari Pak Hanif untuk teman-teman kita, para gitaris juga. Mungkin Pak Hanif mau kasih tahu pengalaman yang lalu, ada pengalaman yang nggak enak, bagaimana Pak Hanif mau nyatakan itu? Baik, terima kasih. Dalam kesempatan ini, saya sebagai pembuat gitar, dalam perjalanan saya dalam membuat gitar ini, pasti ada orang yang tidak terpuaskan, gitu, tidak terpenuhi keinginannya membuat gitar dengan saya, tidak sesuai dengan harapan, lamanya membuat gitar. Saya pribadi memohon maaf kepada teman-teman gitaris dan apa ya, saya berharap ke depan bisa memperbaiki kualitas gitar saya, memperbaiki diri juga, dan untuk tentunya untuk lebih baik lagi, karena saya juga banyak dapat masukan banyak orang, dapat masukan banyak orang. Jadi dan masing-masing orang punya penilaian yang berbeda, walaupun sama-sama misalnya gitaris senior segala macam. Tentang satu gitar itu banyak perbedaannya. Jadi sekali lagi saya atas nama pribadi, Anikolobo, jika ada teman-teman gitaris yang merasa ada kesalahan konstruksi yang saya buat, saya akan memperbaikinya free. Jika saya ada membuat gitar ada kesalahan konstruksi yang saya buat, saya akan memperbaikinya, dan silakan menghubungi saya lewat FB, boleh Messenger, dan saya akan memperbaikinya dengan gratis seperti itu. Oke, terima kasih Pak Hanif. Jadi teman-teman, mungkin ada yang kecewa di masa lalu, ya manusia nggak lepas dari kekurangan. Pak Hanif secara pribadi sudah meminta maaf, dan kalau ada teman-teman yang merasa kurang puas di masa lalu, silakan hubungi Pak Hanif, gitarnya silakan dibawa, akan diperbaiki dengan free. Ini satu sikap yang cukup rendah hati, kita hargai itu. Mari kita kembali merujuk, bersahabat, saling mendukung. Oke, itu Pak Hanif, sekali lagi terima kasih untuk kehadirannya di interview ini. Ya, saya harapkan luthier-luthier semua bangkit bersama-sama, mungkin bisa bersama-sama membuat apa luthery exhibition, gitu ya, apa pameran para luthier berkumpul bersama-sama membuat pameran atau sejenisnya lah, untuk memajukan pembuatan gitar di Indonesia, meningkatkan kualitas. Ya, dan lebih mengerti lagi bagaimana gitar yang akan diekspor ke luar negeri dengan 4 musim. Ya, coba Pak Hanif, tolong ceritakan cerita terburuk dari pengalaman dari pembeli gitar yang beli dari Pak Hanif. Ya, di tahun 2000, kalau tidak salah saya itu 2002, 2012. Ada seorang yang mesan gitar ke saya,
apa ya, dengan kayu lokal, backside-nya Indian rosewood, topnya pakai siprus. Gitar ini saya buat selama 2 bulan. Dalam pengerjaannya memang apa ya, saya kondisi pada waktu itu ruwet. Ruwet itu dengan segala macam persoalan pribadi, terus saya tidak konsentrasi. Akhirnya memang gitar itu jadi, tetapi saya sendiri tidak puas. Nah, setelah 2 bulan orang yang mesen datang dan dia coba dan ternyata memang tidak puas. Akhirnya dia secara spontan, ya tanda kutip dia marah, itu gitar dibanting di depan saya. Wow. Coba bayangkan. Di depan saya gitar baru-baru dibanting. Wah. Ya saya diam saja kan, memang saya sudah apa ya? Ini pasti marah nih orang. Karena memang saya sendiri juga enggak puas dengan gitar itu. Akhirnya saya coba untuk apa ya, berbicara baik dengan dia. Saya akan membuatkan kembali gitar itu, saya akan ganti, saya akan buatkan gitar baru. Saya minta waktu 2 bulan pengerjaan dan akhirnya beliau menyetujui. Oke, dia bilang saya tunggu 2 bulan, saya mengerjakan itu dengan sepenuh hati karena saya tidak mau dibanting kedua kalinya. Akhirnya setelah 2 bulan beliau datang dan dia coba dan dia sangat senang sekali. Akhirnya dia minta maaf karena memang dia sangat emosi ya, dia di luar ekspektasi dia awalnya. Akhirnya ketika saya buat gitar kedua juga di luar ekspektasi dia. Akhirnya dia sangat senang dan gitar itu diterima dan sampai sekarang kami sangat sangat berteman dengan baik. Sampai sekarang. Okay. Kami berteman dengan baik gara-gara itu. Tapi ya, satu pengalaman yang luar biasa buat saya dan mungkin saya pikir tidak ada luthier yang seperti itu. Maksudnya pernah gitarnya dibanting depan dia, tapi ini menjadi pengalaman pribadi yang membuat saya harus berhati-hati dalam membuat sebuah gitar. Artinya mengesampingkan semua perasaan, semua persoalan pribadi dan fokus saja membuat gitar dan seperti itu yang saya rasakan. Iya. Saya melihat di sini ada pesan moral yang bernilai sekali. Pesan moralnya adalah kalau kita mengalah demi kebaikan akan membuahkan hasil yang luar biasa. Hubungan diperbaiki. Yeah. Jadi dengan kata lain kita belajarlah merendah untuk persatuan, Pak ya. Pak Hanif, terima kasih. Maju Pak. Terus juga para luthier yang sempat nonton ini, maju terus para pemain gitar, mari kita dukung gitar lokal di Indonesia. Ya, betul di gitar luar negeri banyak yang bagus, tapi mari kita coba juga gitar produksi dalam negeri. Oke, ya, salam gitar Pak Hanif, sehat selalu. Terima kasih. Terima kasih semua yang sudah menonton ya. Kita akan terus diskusi lagi di masa berikut. Ya, Pak Hanif, salam sehat. Salam buat keluarga Pak Hanif. Terima kasih semua. Ya. Ya. Sehat selalu, Pak. Iya, Pak. Oke. Mari, Pak, saya pamit ya. Oke. Iya, Pak.